Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinda Fianisa dengan NPM 21811080. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persepsi sosial memahami orang lain dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri S.Psi, M.Si, dan mata kuliah Psikologi Sosial. Baiklah, sebelumnya Ferinda akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa kita perlu tahu dan perlu belajar terkait dari materi persepsi sosial memahami orang lain. Nah, teman-teman, persepsi sosial itu sendiri merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dan dari proses ini, kita bisa membentuk kesan terhadap orang lain. Kesan-kesan yang terbentuk bisa dari informasi yang tersedia, informasi yang kita dapat, dan informasi yang kita lihat. Sikap kita terdahulu jika kita mendapat rangsangan yang serupa, dan mood kita saat itu juga. Contohnya gini, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, ada orang yang berpakaian rapi. Nah, orang yang berpakaian rapi itu dipersepsikan sebagai orang yang baik daripada orang yang pakaiannya berantakan. Dalam psikologi sosial, orang-orang cenderung menilai orang lain dari penampilannya terlebih dahulu. Nah, di sisi lain, kita melihat orang yang berpakaian tidak rapi, rambutnya gondrong, acak-acakan, dan cara bicaranya juga asal-asalan. Dan itu dipersepsikan sebagai orang yang tidak baik. Ataupun orang yang sembarangan. Apa yang ditampilkan orang lain secara fisik ternyata bisa mempengaruhi cara kita untuk menilai aspek psikologisnya. Meskipun hal itu tidak bisa menjadi acuan untuk kita mempersepsikan orang lain. Nah, makanya di sini kita perlu untuk belajar memahami orang lain. Untuk apa kita belajar memahami orang lain? Karena kita tuh hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kita perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Makanya kita perlu belajar dan mencoba memahami orang lain dan tentunya memberikan persepsi yang baik dan tepat terhadap orang lain. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu. Sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Bila objek persepsi berwujud manusia atau orang disebut dengan persepsi sosial. Nah, apa itu definisi dari persepsi sosial? Persepsi sosial merupakan proses-proses seseorang untuk mencoba memahami orang lain, mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Nah, teman-teman, ada lima faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi. Yang pertama, ada faktor perhatian, mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera. Yang kedua, ada faktor internal yang ada dalam diri individu. Dan yang ketiga, ada faktor eksternal, faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan. Lalu yang keempat, ada faktor fungsional, kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan personal. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada faktor struktural, sifat fisik, dan efek-efek saraf yang ditimbulkan. Nah, apa saja aspek topik bahasan dari psikologi sosial? Di sini ada empat, teman-teman. Yang pertama, ada proses komunikasi nonverbal. Yang kedua, ada atribusi. Yang ketiga, ada karakteristik pembentukan kesan. Yang keempat, sejauh mana ketepatan persepsi sosial? Lanjut pada materi berikutnya, komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal?
Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi antar individu tanpa melibatkan bahasa lisan, namun mengandalkan bahasa-bahasa lisan melalui ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Pesan melalui ekspresi, tatapan mata, dan bahasa tubuh. Perubahan mood, emosi, kelelahan, penyakit dapat mempengaruhi cara berpikir. Perilaku nonverbal relatif tak bisa dikekang, sulit juga untuk dikontrol. Petunjuk nonverbal yang ditampilkan dapat mempengaruhi perasaan. Nah, teman-teman, ada 5 saluran dasar kondisi psikologis. Yang pertama ada ekspresi wajah, facial expression. Yang kedua, kontak mata, eye contact. Yang ketiga, gerak tubuh, body movement. Yang keempat, postur. Dan yang kelima, ada sentuhan. Baiklah, di sini ada ekspresi wajah. Wajah adalah gambaran jiwa, perasaan, dan emosi manusia yang terbaca dari wajahnya dan dapat dikenali melalui ekspresi wajah. Terdapat 6 emosi dasar: marah, takut, bahagia, sedih, terkejut, jijik. Bersifat universal, contohnya itu senyum ketika kita lagi bahagia dan berperut kering ketika kita lagi marah. Yang kedua ada kontak mata. Mata adalah jendela hati. Perasaan dapat ditunjukkan melalui tatapan mata. Nah, tatapan mata dalam itu tandanya ditandai sebagai rasa suka atau pertemanan. Menghindari kontak mata itu tandanya tidak ramah, tidak suka, malu. Tatapan mata yang terus menerus tanpa peduli apa yang dilakukan orang lain atau sekali. Dan ada juga tatapan mata dingin, merupakan isyarat kemarahan. Kebutuhan. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Petunjuk yang berasal dari posisi, postur, dan gerakan tubuh orang atau bagian-bagian tubuhnya. Lalu yang keempat ada bahasa tubuh, gestur, postur, dan gerak tubuh, mood, atau emosi. Sering direfleksikan sebagai dalam posisi, postur, dan gerakan tubuh. Gerakan bertubi-tubi antar bagian tubuh, menyentuh, menggaruk, menggosok, mengindikasikan ketegangan emosional. Semakin banyak pola gerakan tubuh dan makin banyak bagian tubuh yang digerakkan, menyimpan makna tersendiri, menyambut dengan dingin atau menyambut dengan tangan terbuka, postur berbeda. Kadang makna khusus itu bisa terjadi karena budaya tertentu. Lalu yang kelima ada sentuhan. Sentuhan dapat ditafsirkan sebagai afeksi, minat seksual, dominasi, perhatian, agresi, tergantung dari siapa yang melakukan sentuhannya, sifat sentuhannya, sentuhannya itu lama, singkat, halus, atau kasar, dan konteks terjadinya sentuhan. Bisa terjadi karena pertemuan atau dalam bisnis, situasi sosial, ruang praktek, dokter, contohnya. Contoh sentuhan yang universal atau sering dilakukan, itu contohnya adalah jabat tangan. Baiklah, lanjut pada materi berikutnya, atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi merupakan proses-proses untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku orang lain dan untuk kemudian mengerti tentang trait-trait menetap dan disposisi mereka. Elemen-elemen atribusi. Ada 3 elemen dasar mengapa seseorang berperilaku tertentu. Shaffer pada tahun 1983. Pertama adalah persepsi. Riset yang dilakukan para ahli sejak tahun 1930-an menunjukkan bahwa persepsi membingkai pengetahuan manusia sehingga mempengaruhi caranya dalam bersikap, berperilaku, bahkan memecahkan masalah yang rumit. Lalu yang kedua adalah faktor perilaku. Dan yang ketiga adalah adanya exposure waktu terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada proses atribusi. Selanjutnya, bagaimana proses mengatribusikan suatu perilaku? Setidaknya ada 3 tahap sederhana yang dikembangkan oleh Kelly pada tahun 1967, yaitu yang pertama, tahap awal, observation of an action, yaitu apakah ada perilaku kasat mata yang dapat diamati. Jika iya, maka proses kedua akan dilanjutkan. Jika tidak ada, maka tahap kedua tidak dapat dilanjutkan. Yang kedua, tahap kedua, judgment of intention. Apakah perilaku yang ditunjukkan punya tujuan tertentu? Jika iya, maka lanjut ke proses terakhir. Jika tidak, maka proses selesai sampai di sini. Lalu yang ketiga, tahap terakhir, making a discussional attribution. Apakah perilaku
yang dimunculkan dilakukan atas keinginannya sendiri. Jika iya, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku adalah faktor personal. Namun, jika perilaku dilakukan atas desakan lingkungan, maka simpulan penyebab perilaku adalah faktor lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat Kerinda sampaikan. Semoga penjelasan yang Kerinda sampaikan dapat dimengerti. Kerinda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.